Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ustadz Wawan. Tentunya tidak ada lain, hanya ada di channel Ustadz Wawan Story. Baik teman-temanku, saudaraku semuanya, untuk siang hari ini pukul berapa ya? Pukul 11. Ini saya berada di Mister Ngari Raja Pangkas ya, Barbershop. Oke, kita kesini ya, ini part yang kedua, bagian kedua. Dulu saya pernah kesini, ini ada yang beda ini Mas Erga. Bangunannya ini ya. Ada yang saya panggiling ini. Ada yang kelihatan lebih cakep lah. Jadi sebelumnya penataannya juga lebih luas. Monggo, Mas. Sama dia. Nggih. Ini ada banyak yang antri. Kebetulan saya ini mohon maaf Pak, saya nanti ganggu. Ampun ya. Nah, ini termasuk potong rambut yang cukup murah meriah. Kalau kita lihat dari harganya 13.000 cuman potong, kemudian kalau ditambah dengan krimbat ya, cuci rambut, ini genap menjadi 15.000. Murah meriah tapi hasilnya cukup memuaskan. Langsung saja merapat di potong rambut Mister Ngari, yaitu Dusun Suruh Mas ya. Dusun Perumpon. Oh, Dusun Perumpon. Oh, Dusun Perumpon, desanya Suruh, RT-nya? RT 4 RW 2. Pemilik dengan Mas Raga dan adiknya. Langsung saya merapat. Barangkali yang kepingin ya potong rambut kemudian kelihatan ganteng ya. Saya nanti minta kalau udah potong tambah ganteng lah Mas ya. Oke. Ini ada dua ini Masnya yang sudah siap dipotong. Kalau barangkali panjenengan yang domisilinya di daerah Sukodono ya, langsung saja merapat. Kalau orang Jawa itu mengatakan ancer-ancer ya, tandanya mudah. Kalau Anda sudah nyampe di Polsek Sukodono, langsung ke timur saja kurang lebih 200 meter Mas ya. Kurang lebih 200 meter. Di situ ada terpampang banner tertuliskan Raja Pangkas Mister Ngari. Langsung saja merapat, harga murah, hasil memuaskan. Nanti itu langsung saja ikuti keseruan dari Ustadz Wawan, bagaimana nanti potongnya, ikuti kita. Oke teman-teman, sekarang ini adalah giliran saya, antrian saya. Ini langsung ditangani oleh Mas Raga. Di sebelah ini nampak masih kelas ya, mau kelas atau kelas? Masih kelas, sedang mencuci salah satu pelanggan potong rambut di krimbat. Kalau Anda kepingin satu paket potong dan cuci rambut keramas, cukup 15.000. Murah sekali kan? Murah, harganya, hasilnya sangat memuaskan. Langsung saja merapat di Mister Ngari. Tunggu, tahu. Mister Ngari Desa Perumpon ya. Kebalik. Oh iya. Desa Perumpon. Teman-teman ini berhubung ini potong harus dilepas saja matanya. Dusunnya Perumpon Mas ya? Dusun Perumpon, Desa Suruh. RT-nya RT 4 RW 2. Dan di sini ada bonus Mas ya, ada bonus ya. Kalau sudah ke sini sebanyak 8 kali, karena setelah potong ini sama Mas Raga atau Mas Ikhlas ini akan diberi semacam voucher ya. Voucher apa? Oh, member card. Member card. Kartu member. Nah, nanti kalau sudah terkumpul 8 kali, Anda kesini gratis tis. Free satu kali, seperti itu. Masyarakat ini kalau habis zuhuran Mas ya. Ada itunya. Ada istirahatnya sana. Iya. Oh, ditutup. Oh. Oh, jam 12 itu. Nanti buka lagi jam 3. Setengah 5. Oh, setengah 5. Oke, teman-teman, ini info dari Mas Raga.
Jadi bukanya jam 9, kemudian jam 12 itu break, istirahat. Ya, ibadah-ibadah sholat duhur. Kemudian istirahat, tidur siang. Kemudian jam 4:30 buka lagi sampai pukul 9. Ya, sampai pukul 9. Oke, ini sebelah saya ini bapaknya tadi atau masnya tadi sudah selesai. Seger ya, satu paket cukup 15.000. Oke. Saya nanti juga Mas Raga. Ya. Saya juga sepaket. Oke teman-teman, untuk siang hari ini kegiatan saya potong rambut karena rambut saya sudah terlihat agak panjang dan istri saya kebetulan tidak suka kalau saya rambut agak panjang, dan saya request dengan Mas Raga ya dipotong tipis lah, kemudian yang terakhir nanti dipotong sasak seperti itu. Nanti rencana setelah ini, nanti Mas Raga sendiri yang anu, Nuci? Iya. Nanti untuk habis ini kalau sudah selesai, sekalian saya trim bat atau cuci rambut, cuci sampo rambut. Murah meriah, cukup 15.000. Berangkat ganteng, selesai tambah ganteng seperti itu. Oke, sip Mas Raga, mantap. Oke, cukup. Cukup memuaskan, sangat memuaskan sekali teman-teman. Ini terbukti dengan, ya kelihatan saya lebih ganteng. Lebih seger. Ya. Habis ini lanjutan Mas berarti ya, langsung cuci rambut. Oke teman-teman, setelah ini kita langsung ikuti bagaimana proses cuci rambut atau krimbat. Penasaran kan? Penasaran? Ya, langsung saja merapat di Raja Pangkas Mister Ngari, yaitu di Dusun Brumpon, ya, Desa Suruh, RT 4 RW02. Di situ ada paper shop, ya. Banner terpampang bertuliskan Mister Ngari. Potong saja cukup 13.000, kemudian kalau satu paket dengan cuci rambut hanya 15.000. Oke. Alhamdulillah, selesai teman-teman. Kita langsung pindah ke cuci rambut. Nah ini teman-teman, kita masuk proses cuci rambut. Aduh, dingin sekali. Ini kalau sepaket teman-teman, tadi saya terangkan ya, kalau Anda hanya minat untuk potong saja, cukup keluarin uang murah meriah 13.000. Kemudian kalau ingin satu paket ya, potong juga kemudian cuci rambut, ini cukup 15.000. Dan ada tambahan, kalau Anda kesini sudah 8 kali ya, 8 kali nanti dapat apa Mas namanya? Kartu member ya, Raja Pangkas Mister Ngari, ada semacam kertas itu, nanti kalau sudah kesini 8 kali gratis, free, tidak bayar satu kali. Mantap kan teman-teman? Oke, ini kita lagi proses cuci rambut, ditangani langsung oleh Mas Raga. Thank you.
teman-teman ini ada adik kecil nggak boleh rame. Ikut potong ini. Adik kita selesai ini ada. Ini cowok apa cewek mas? Oh cewek. Oh ada. Ah ini cantik sekali ini yang lagi potong. Saya nggak berani keras-keras teman-teman. Ini khawatir nanti. Dia nangis. Nah, adik cantik ikut potong juga. Umur berapa ini mas? Umur 2 bulan 15 hari. Oh 2 bulan. Pinter ya diam di potong. Baik teman-teman, mungkin itu video dari saya awal hingga akhir. Ya kegiatan wisatawan mulai potong. Maaf teman-teman, saya nggak berani keras-keras, ini ada adik kecil. Aku takut kalau suara saya keras nanti nangis ya. Oke, mohon maaf bila mana ada kekurangan dari awal hingga akhir wisatawan story, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, monggo mas, lanjut. Ah, saya malah ganggu ini. Kemudian jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel saya, yaitu channel Wisatawan Story, dengan cara memberikan ya dukungan tonton, kemudian subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Tujuannya agar channel Wisatawan Story biar tambah berkembang dan semakin memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Dan juga jangan khawatir teman-temanku, barangkali teman-temanku yang suka nuansa-nuansa islami, ya mungkin morotal, mungkin kiroat, atau adzan, atau syairan, Wisatawan juga menyediakan channel baru, yaitu channel Community Syiar Islami di Kalimantan, khusus membahas tentang nuansa-nuansa islami. Oke, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adiknya nangis.